berita selanjutnya kita punya berita dari Juju dan juga Mumu. Nah ini kan Juju sama Mumu ini kan dekat, tapi makin lama kayaknya membuat kita ini makin gemas banget gitu ya. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat Juju sama Mumu ini kan kelihatan seperti orang pacaran tapi enggak, tapi mesra. Jadi bingung kan statusnya seperti apa. Nah ini juga kita mulai tahu kenapa Juju ini punya alasan tersendiri. Soalnya statusnya ini kan digantungin sama Mumu. Nah kalau misalnya pengen lebih tahu lebih jelasnya, langsung aja kali ya kita lihat update-nya dulu biar gak bingung. Ini dia. Sahabat sih, sahabat tapi aku udah kesel sama dia. Aku kesel sama dia kan, dia tahu kan ya. Aku kan si kecemburuan itulah yang sempat rekam kamera tim insert tatkala menangkap basah Muklis yang masih menyimpan foto mantan kekasihnya di saat kunjungan Jupe ke kota Jepara yang merupakan kampung halaman Mumu di awal Juni lalu. Bagaimana mendeskripsikan kedekatan Jupe dan Mumu saat ini? Garis persahabatan itu begitu tegas di musim keduanya, kendati potret kemesraan justru lah yang terpancar ketika kebersamaan itu ada. Mengapa belum ada pernyataan cinta yang terlapas dari bibir Mumu untuk seorang Julia Perez? Dan apa pula arti lawatan Jupe ke Jepara dan bertemu orang tua Mumu beberapa waktu lalu? Berapa ibadah, terus suci sena ya. Jadi rupanya aku bahagia banget cara pergi dan keluarganya. Terima kasih udah menerima kehadiran saya. Ada lain selain silaturahmi, mengenal lebih dekat keluarga besar Mumu, kiranya bukan berarti bahwa ia sepenuhnya dapat membuka hati pada pria yang tengah dikabarkan dekat dengan dirinya tersebut. Tak ingin konsentrasinya hanya tersita untuk urusan asmara, di Ramadan kali ini pemilik nama lengkap Yuli Rahmawati itu mengaku sedang menjalani niat mulia untuk segera menghatamkan Al-Quran. Benarkah demikian? Lantas bagaimana dengan Mumu? Apakah ini salah satu cara Jupe untuk memperoleh jawaban atas keraguannya pada Mumu? Berita selanjutnya kita punya berita dari Juju dan juga Mumu. Nah ini kan Juju sama Mumu ini kan dekat, tapi makin lama kayaknya membuat kita ini makin gemas banget gitu ya. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat Juju sama Mumu ini kan kelihatan seperti orang pacaran tapi enggak, tapi mesra. Jadi bingung kan statusnya seperti apa. Nah ini juga kita mulai tahu kenapa Juju ini punya alasan tersendiri. Soalnya statusnya ini kan digantungin sama Mumu. Nah kalau misalnya pengen lebih tahu lebih jelasnya, langsung aja kali ya kita lihat update-nya dulu biar gak bingung. Ini dia. Sahabat sih, sahabat tapi aku udah kesel sama dia. Aku kesel sama dia kan, dia tahu kan ya. Aku kan si kecemburuan itulah yang sempat rekam kamera tim insert tatkala menangkap basah Muklis yang masih menyimpan foto mantan kekasihnya di saat kunjungan Jupe ke kota Jepara yang merupakan kampung halaman Mumu di awal Juni lalu. Bagaimana mendeskripsikan kedekatan Jupe dan Mumu saat ini? Garis persahabatan itu begitu tegas di musim keduanya, kendati potret kemesraan justru lah yang terpancar ketika kebersamaan itu ada. Mengapa belum ada pernyataan cinta yang terlapas dari bibir Mumu untuk seorang Julia Perez? Dan apa pula arti lawatan Jupe ke Jepara dan bertemu orang tua Mumu beberapa waktu lalu? Berapa ibadah, terus suci sena ya. Jadi pokoknya aku bahagia banget cara pergi.
kehadiran saya. Ada lain selain silaturahmi, mengenal lebih dekat keluarga besar Mumu, kiranya bukan berarti bahwa ia sepenuhnya dapat membuka hati pada pria yang tengah dikabarkan dekat dengan dirinya tersebut. Tak ingin konsentrasinya hanya tersita untuk urusan asmara, di Ramadan kali ini pemilik nama lengkap Yuli Rahmawati itu mengaku sedang menjalani niat mulia untuk segera menghatamkan Al-Quran. Benarkah demikian? Lantas bagaimana dengan Mumu? Apakah ini salah satu cara Jupe untuk memperoleh jawaban atas keraguannya pada Mumu? Berita selanjutnya kita punya berita dari Juju dan juga Mumu. Nah ini kan Juju sama Mumu ini kan dekat, tapi orang yang lama kayaknya membuat kita ini makin gemas banget gitu ya. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat Juju sama Mumu ini kan kelihatan seperti orang pacaran tapi enggak, tapi mesra. Jadi bingung kan statusnya seperti apa. Nah ini juga kita mulai tahu kenapa Juju ini punya alasan tersendiri. Soalnya statusnya ini kan digantungin sama Mumu. Nah kalau misalnya pengen lebih tahu lebih jelasnya, langsung aja kali ya kita lihat update-nya dulu biar gak bingung. Ini dia. Sahabat sih, salam gak demi. Aku udah kesel sama dia. Aku kesel sama dia kan, ditahu kan ya. Aku kan dia kan udah 3 bulan kita bersama. Masa aku bilang foto-foto dengan arah foto matanya hanyut banget gue. Kalau mantan kan gak pernah kita disitu kan. Ekspresi kecemburuan itulah yang sempat rekam kamera tim insert tak kalah menangkap basah Muklis yang masih menyimpan foto mantan kekasihnya di selat kunjungan Jupe ke kota Jepara yang merupakan kampung halaman Mumu di awal Juni lalu. Bagaimana mendeskripsikan kedekatan Jupe dan Mumu saat ini? Garis persahabatan itu begitu tegas di musim keduanya. Kendati potret kemesraan justru lah yang terpancar ketika kebersamaan itu ada. Mengapa belum ada pernyataan cinta yang terlapas dari bibir Mumu untuk seorang Julia Perez? Dan apa pula arti tawatan Jupe ke Jepara dan bertemu orang tua Mumu beberapa waktu lalu? Lupa ibadah, terus suci sena ya. Ini pokoknya ketemu bahagia banget bisa ketemu Mumu dan keluarganya. Terima kasih udah menerima kehadiran saya. Ada lain selain silaturahmi, mengenal lebih dekat keluarga besar Mumu, kiranya bukan berarti bahwa ia sepenuhnya dapat membuka hati pada pria yang tengah dikabarkan dekat dengan dirinya tersebut. Tak ingin konsentrasinya hanya tersita untuk urusan asmara, di Ramadan kali ini pemilik nama lengkap Yuli Rahmawati itu mengaku sedang menjalani niat mulia untuk segera menghatamkan Al-Quran. Benarkah demikian? Lantas bagaimana dengan Mumu? Apakah ini salah satu cara Jupe untuk memperoleh jawaban atas keraguannya pada Mumu?